Nyaris ya, ada beli slingshot baru. Ini dia punya penampakan beginilah. Dan ini saya punya slingshot yang selalu saya guna memburu ini. Dan ini baru saya beli. Jadi nyaris saya akan saya modified ya. Ini saya kasih pendek, saya potong ini jadi supaya saya boleh pegang begini, boleh genggam begini. Dan ini saya potong face ini ya, habis selalu saya melastik, saya pegang begini. Jadi ini hari saya mau potong ini, saya mau potong. Nah, ini penampakan asal dari kedai. Potong di sini. Yang ini saya kasih biar. Ini saya punya yang selalu saya guna. Jadi yang ini yang baru saya mau potong sini. Dan kebetulan ada saya punya penonton minta dia minta dia request cara mengikat slingshot dengan betul menggunakan bladar lah ataupun getak. Ini diikat dengan menggunakan kabel tie, jadi saya akan ikat menggunakan getah tayar seperti ini. Dan okay, saya akan potong ini, saya akan buat dia lebih pendek dan saya akan tunjukkan cara ikat yang betul. Ini saya akan tukar lah menggunakan ini seperti ini juga. Jadi beginilah bila saya sudah potong ini panjang saja. Dan saya boleh pegang beginilah. Jadi kita buat parit di sini supaya kita punya getah tidak terlepas bila kita tarik. Kita buat parit di sini. Oke. Kalau saya guna pais, kami bilang pisau pais. Kami bilang pais. Ini pisau. Jadi beginilah penampakannya. Kalau kita mau kasih rapi-rapi dia sedikit, kita kasih bakar ya. Supaya dia lebih supaya tidak tajam. Pastikan kita punya beladar, kita punya getah sama panjang, kita potong sama panjang begini. Dan nanti saya akan ikat menggunakan getah daripada tayar, tip tayar ini. Oke, kita cari getah begini, kita letak di sini supaya
kita punya getah slingshot tidak mudah putus, kita lapis beginilah, lapis begini. Oke, dan kita ikat. Ini adalah cara saya mengikat slingshot. Oke, kita ikat begini sekuat yang mungkin. Dan apabila kita untuk mematikan ikatan, kita ambil getah satu begini, kita letak di sini dan kita ikat dia satu kali, pusingan satu kali. Dan ujung ini kita kasih masuk di sinilah. Kita masuk dan kita tarik nih. Kita tarik dan dia telah masuk. Oke. Jadi begini lah. Dan kita rapihkan. Oke, beginilah saya punya penampakan plastik yang saya sudah modifikasi, yang sudah saya modified. Oke, kita tes adakah mengena. Jadi ini saya punya sasaran. Saya akan menggunakan guli dan bearing. Oke, kena bearing, kena. Kita guna guli lagi. Oke. Guli. Oke, kena. Jadi inilah mulih. Mantap juga.